Woi, Bun. Lo tau kagak ini apaan? Ya, iya sih. Asli nama ada eta teh kokot barinya ke linggis. Tapi yang gua tanyain itu nama aplikasinya apaan? Nah, bener banget. Itu adalah aplikasi GL Tol. Sedangkan kokot artinya adalah sebuah tangan kiri yang tak berdosa, tapi sering megang yang licin-licin. Ya contohnya mentega, terus hand body, sabun, susu, nah yang kayak gitu Jum. Ah lu mah pikirannya yang ngeres-ngeres terus. Nah aplikasi Gel Tools ini bukanlah untuk meningkatkan kekentangan di dunia per-androidan. Dilahirkannya aplikasi Gel Tools ini dikhususkan untuk bermain game-game berat di Android. Jadi seberat cinta AA sama Neng. Sebenarnya sih aplikasi Geltus ini sudah pernah Bang Ojan review kemarin, tapi kalau misalkan yang kemarin itu khusus untuk Android 10 dan 11, tapi bisa juga sih untuk Android 9. Nah sedangkan yang sekarang itu untuk Android 5 sampai Android 9. Jadi kagak bisa lu pasang di Android 10 ataupun 11. Lu mau jungkir balik sambil seselonjoran, tetap aja aplikasi ini kagak bisa dipasang di Android 10 ataupun 11. Oh iya Jum, kalau misalkan lu bermain game PUBG, Bang Ojan peringatkan nih, jangan pernah lu memasang aplikasi ini. Jangankan memasang ya, jangan pernah mencoba untuk memasang. Soalnya nyawa dari akun lu itu ada di tangan Tencent, Bun. Karena dengan aplikasi laknat ini, akun game kalian itu bisa menjadi wasalam, Jum, yaitu terkena banned. Bener kagak sih Jum, kalau misalkan game PUBG sekarang emang ribet, mau pasang Geltus di banned, mau pasang config juga di banned, mau pasang GFX juga di banned. Nah, buat lu pada nih yang bermain game PUBG, bener apa kagak? Nah, silakan lu komentar aja di bawah. Terakhir Bang Ojan main game PUBG itu Bang Ojan cuma pakai config, config juga itu editan dari Bang Ojan ya. Terus pakai aplikasi GFX dan pakai mode Magis apa nggak tau lupa. Tahu-tahu kena banned, Jum. Nah, itu alasannya Bang Ojan pensiun atau berhenti main game PUBG. Tapi nggak hanya itu aja sih, Jum. Kalau misalkan Bang Ojan main game PUBG itu kayak datang ke tempat sirkus. Jadi kayak orang, mobil, jeep, motor itu pada terbang. Jadi yang terbang itu nggak cuma pesawat doang. Oh iya Jum, Bang Ojan sampai lupa nih penjelasannya. Nah aplikasi GL Tools yang sekarang itu pakai driver ya. Cara pasangnya lu cukup centang aja 3 kotak yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya lu tekan aja install dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah aplikasi GL Tools yang sekarang sama yang kemarin sama Bang Ojan sudah di review itu jelas berbeda jauh. Perbedaannya adalah dari GPU drivernya Jum. Kalau misalkan aplikasi Geltus yang sekarang itu bisa bikin Android kalian ngeberik. Nah kalian tunggu prosesnya sampai selesai, nanti juga Android kalian bakalan restart sendiri. Oke, kalau misalkan radar gulungnya sudah nyala, sekarang kita buka aja aplikasi Geltusnya. Nah di situ lu pilih aja game yang lu mainin. Nah aplikasi Geltus ini bukan untuk meningkatkan performance di saat kalian bermain game ya. Yaitu aplikasi Geltus berfungsi untuk menaikkan ataupun menurunkan grafik di game. Jadi bukan berfungsi untuk lu main game yang benar-benar tinggi tuh grafiknya, tapi kagak nge-lag, bukan kayak gitu. Tapi lu bakalan disuruh memilih mau grafik rendah ataupun grafik tinggi. Soalnya kan rata-rata game sekarang itu grafisnya kagak bisa diubah ya, kecuali menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah aplikasi Geltus ini cocok digunakan buat game Free Fire, Mobile Legends, Genshin, AoV, terkecuali cuma satu game aja yaitu PUBG. Kalau misalkan game PUBG 100% akun kalian itu bakalan terkena banned. Nah aplikasi ini jelas berbeda ya Jum sama mode Magis. Lo tau kan mode Magis fake Adreno, terus mode Magis fake OpenGL, mode Magis fake SKIA. Nah mode Magis kayak gitu itu cuma ngandelin script build prop aja. Nah sedangkan aplikasi Geltus yang sekarang itu langsung masuk ke script GPU driver yang ada di Android kita. Makanya kan Android 10 dan Android 11 itu tidak bisa menggunakan aplikasi GL Tools yang versi lama. Soalnya kan folder GPU driver yang ada di Android 10 dan Android 11 itu terkunci. Sebenarnya sih topik video sekarang itu cara memasang aplikasi GL Tools di Android 5, Android 6, 7, 8, dan 9. Kalau misalkan untuk Android 10 sama Android 11 kan sudah tuh kemarin. Nah Mbak Ojan kagak tahu kalau misalkan aplikasi GL Tools yang pakai driver
kalau misalkan kita terapkan di game Mobile Legends atau mungkin di game yang lainnya juga sih, bisa smooth parah, Jom. Belum lagi Bang Ojan di sini kan pasang aplikasi GL Tools. Terus Bang Ojan juga sudah edit tweak secara manual tuh yang ada di sistem. Ditambah lagi Bang Ojan sudah menggunakan mode Magis. Mode Magis apa ya, lupa namanya, KTS kalau nggak salah. Sebenarnya sih Bang Ojan itu pengguna setia dari aplikasi GL Tools karena Bang Ojan itu terlalu sibuk, Bang Ojan terlalu sibuk bikin konten tentang modul, terus bikin konten tentang tweak dan cari-cari kernel sampai Bang Ojan lupa untuk memasang aplikasi GL Tools dan diterapin di game Mobile Legends. Dan ternyata pas Bang Ojan nyoba lagi tuh sekarang emang jauh parah tuh, benar-benar beda banget. Beda lagi tuh sama aplikasi GL Tools yang kemarin. Yang kemarin sama Bang Ojan udah dijelasin tuh. Nah, perbandingannya itu antara 3 sama 9 lah. Nah, aplikasi GL Tools yang kemarin itu di angka 3, kalau misalkan aplikasi GL Tools yang sekarang itu di angka 9. Emang sih Bun, dari kedua aplikasi itu dari situs yang sama, terus dari pembuat yang sama, tapi tetap aja kan perbedaan dari GPU drivernya. Sedangkan game online yang ada di Android kita itu rata-rata fokusnya ke GPU kan, karena GPU itu adalah graphic processor unit, bukan gosok pijat urut. Jadi buat lu pada nih ya yang pakai Android 10 ke bawah, sudah mencari mode Magis ataupun tweak yang buat meningkatkan FPS di saat lu bermain game, nyampe tetangga sebelah itu hamil dan itu modul kagak dapat-dapat, kagak salah Jom kalau misalkan lu coba aplikasi GL Tools yang versi lama. Misalkan ada pasukan cabul nih yang nanya, "Bang, itu kok grafiknya burik banget ya, bikin mata pedes?" Kan seperti yang gue bilang di awal, aplikasi GL Tools itu bukanlah aplikasi untuk meningkatkan performance yang ada di Android. Tapi aplikasi GL Tools itu berfungsi, fungsi utamanya nih adalah untuk merubah grafis, mau dinaikin ataupun mau direndahin. Nah, sebagian game kan itu udah nggak support kalau misalkan grafiknya diturunin. Apalagi buat sebagian game, kalau misalkan kita menurunkan DPI ataupun resolusi, itu menjadi ghost touch atau si touchscreennya itu kagak berfungsi. Nah, jadi alternatifnya lu bisa menggunakan aplikasi GL Tools. Kalau misalkan lu pasang aplikasi ini, lu bebas aja bisa menggunakan mode Magis apa aja. Tapi intinya mode Magis tersebut masih berhubungan dengan performa, bukan grafis. Jadi percuma aja lu pasang aplikasi GL Tools tapi lu masih pasang fake Adreno terus fake OpenGL, karena semua fitur-fitur itu udah ada di aplikasi GL Tools. Jadi nih ya, Bang Ojan sekalian menjawab pertanyaan dari pasukan cabul. Kalau misalkan lu menggunakan aplikasi ini, lu bisa pakai mode Magis NFS Injector, bisa pakai Magnetar, bisa pakai LKT, pokoknya tweak-tweak yang berhubungan sama kernel tweaking. Lu bisa juga pakai Geos, bisa pakai Ktweak, bisa pakai KTS. Dan masih banyak lagi mode Magis yang bisa lu gabungin sama aplikasi GL Tools. Dan lu juga tuh bisa update GPU drivernya kalau misalkan lu emang minat. Oke Jom, sepertinya Mamang Spiderman-nya harus pamit soalnya sudah banyak yang sudah Mamang jelasin. Kalau misalkan lu pengen request, lu kirim aja lewat Gmail. Ataupun lu punya masalah dengan HP lu sendiri, lu kirim juga lewat Gmail. Jangan lupa ya Jom ya, semangatnya sama supportnya dengan menekan tombol like dan subrek. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Jom. Thank you.